Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, hari ini ada satu axial. So kita nak tukar fuel pump dia. So sebelum buat tu, kita kena cabut dia ni. Tarik ke situ dua side. Cabut ni si. Ha, ni fuel pump dia. Ke sini. So kita buka ni. And then kita cabut ni. Beza pun sama juga ni. Lepas cabut ni, dia punya ada socket clip sini. Ini socket. Lepas buka, kita kena ada screwdriver. Lepas screwdriver, kita kena buat macam ni. Tarik di atas sikit. Sini dia sudah buka. And then kita kena ada coupling atau screwdriver. Screwdriver macam ni pun boleh, lagi baik coupling. Sebab kadang-kadang ni screw ni slip. Ha. So coupling kita kena ada 8. Saiz 8. Buka tu kita kena ada 10, 8 coupling dan dia punya ni. Sini dia ada lock satu. Kita ni tolak depan dan keluar macam ni. Ha ni. Ni. Okey. Sebelum tu kita kena switch off the kereta. Okey, yang ni ini lock dia. Ha ni lock. Ni lock. Okay, so sekarang ni kita buka dia punya ni. 8. Coupling pun boleh. Kalau T ada lagi senang. So I buat video sekali T dua tangan lah. Okay, beza pun sama juga. Beza aksia sama juga. Fuel pump pun sama. Itu beza 1.0, aksia 1.0. Pas buka semua ni. Okay, lepas buka semua ni kita ambil ni. Ni plate dia. Plate ke sini. Lepas tu kita ambil ni fuel pump. Kena jaga sikit lah sebab dia punya gauge tu, dia ada yang Mia punya gauge yang tunjuk Mia dekat meter tu, dia ada. So carefully kena keluar. Ha, macam ni. Okay guys, ni gauge Mia tu. Ini filter dia sekali sini. Yang ini fuel pump. Okay, so kita cari fuel pump baru. Lepas tu kita keluarkan ni. Ni fuel pump complete. Lepas tu kita tutup dulu. Kita cari spark part dan kita pasang balik ni. Okay.